Biasanya guys, orang kaya raya bakal hidup bermewah-mewahan. Maklum saja, mereka punya banyak uang untuk membeli apapun yang mereka inginkan. Tapi tidak semua orang tajir suka kehidupan glamor. Berikut ini peristiwa populer sajikan sejumlah milioner dunia yang memilih hidup sederhana. Namun sebelum kamu lanjut menyimak ulasannya, klik subscribe dulu ya, agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik berikutnya dari peristiwa populer. Tim Cook. Pria kelahiran Alabama, Amerika Serikat 1 November 1960 ini adalah CEO Apple setelah Steve Jobs wafat. Berkat kepemimpinannya, Apple berhasil ia antar menjadi perusahaan publik Amerika Serikat paling bernilai di dunia saat ini. Sebelum menjadi CEO, Tim sudah mendapat gaji $900.000 selama 1 tahun. Ia pun bakal dihadiahi stok saham $380 juta jika bertahan di Apple selama 10 tahun. Di balik kekayaannya yang melimpah ruah, Tim lebih memilih hidup sederhana. Terbukti dari rumah yang ia tempati di Palo Alto, San Francisco, Amerika Serikat, yang ia beli seharga $1.9 juta tahun 2010 lalu. Uangnya banyak ia gunakan untuk kegiatan amal. Bahkan ia berencana akan memberikan semua uangnya untuk kegiatan amal saat meninggal nanti. Sergey Brin. Pemilik nama lengkap Sergey Mikhailovich Brin merupakan salah satu pendiri Google. Kekayaannya ditaksir mencapai $47.5 miliar dan menempatkannya sebagai orang nomor 13 terkaya di dunia versi majalah Forbes tahun 2018. Namun, kekayaan yang dimilikinya tidak mempengaruhi gaya hidupnya. Ia berprinsip hidup itu harus sederhana. Misalnya, selalu menghabiskan makanan yang ada di piringnya dan berbelanja di toko grosir sederhana. Karena kesederhanaan, menurutnya akan membuat hidup lebih bahagia. Pria kelahiran Moskow, Uni Soviet 21 Agustus 1973 ini juga dikenal sangat dermawan. Setiap tahunnya, ia mendonasikan ratusan juta dolar Amerika untuk berbagai macam kegiatan amal. Mark Zuckerberg. Begitu sederhananya bos Facebook ini sehingga ia memilih menggunakan t-shirt dipadu jeans dengan warna yang sama setiap harinya. Selain itu, orang nomor 5 terkaya di dunia versi majalah Forbes tahun 2018 ini lebih memilih bepergian menggunakan mobil Acura seharga Rp406 juta. Bahkan setelah menikah dengan Priscilla Chan di tahun 2012, resepsinya hanya di halaman belakang rumahnya yang terletak di Palo Alto, California. Saat berbulan madu pun, Mark lebih suka makan di McDonald's daripada di restoran mewah. Padahal nilai kekayaannya mencapai $72.4 miliar atau sekitar Rp996.6 triliun. Zuckerberg tercatat menjual sebagian besar sahamnya di Facebook dan menggunakan uangnya untuk kegiatan amal The Chan Zuckerberg Initiative, sebuah lembaga amal yang didirikannya dan berfokus pada kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Warren Buffett, Chairman dan CEO Berkshire Hathaway ini merupakan orang nomor 3 terkaya di dunia versi majalah Forbes tahun 2018. Kekayaan investor pasar saham ini ditaksir mencapai $84 miliar. Meski hartanya begitu melimpah, tapi pria bernama lengkap Warren Edward Buffett ini lebih suka hidup sederhana. Buktinya, ia lebih memilih setia tinggal di sebuah rumah sederhana yang telah dibelinya sekitar 50 tahun lalu. Hal itu disebabkan karena rumah tersebut memiliki banyak kenangan yang menurutnya tak bisa digantikan dengan uang. Selain itu, pria kelahiran Omaha, Nebraska, Amerika Serikat 30 Agustus 1930 lebih senang menyetir sendiri mobilnya, menikmati burger di ruang kerjanya, dan meminum cola di sebuah kedai sederhana. Ingvar Kamprad. Pendiri perusahaan retail furniture IKEA ini memang telah tiada, tapi banyak hal yang bisa dipetik dari kisah hidupnya sebagai salah satu milioner di dunia. Pria kelahiran Swedia 30 Maret 1926 ini punya kebiasaan duduk di kelas ekonomi saat bepergian dengan pesawat. Ia juga lebih senang bepergian dengan bus meskipun harus berdesak-desakan dengan penumpang lainnya.
Bahkan ia pernah diusir dari acara penghargaan bisnis gara-gara ia datang ke tempat acara dengan menggunakan bus kota. Kambret juga sangat senang makan siang di kantin bersama ribuan karyawannya. Di sore hari, ia senang berbelanja keperluan dapur di pasar tradisional dekat rumahnya yang juga terbilang cukup sederhana. Tony Shay. Mungkin nama yang satu ini cukup asing bagi kamu ya guys. Pria kelahiran Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, 12 Desember 1973 ini adalah seorang entrepreneur internet dan kapitalis ventura di Amerika. Tony merupakan CEO dari toko sepatu dan pakaian online, Zappos.com. Sebelumnya, ia mendirikan perusahaan jaringan periklanan internet Link Exchange yang kemudian dijual ke Microsoft pada tahun 1999 senilai $265 juta. Namanya memang tidak masuk dalam daftar orang terkaya versi majalah Forbes tahun 2018. Namun, dengan harta $840 juta atau setara 10 triliun rupiah, ia termasuk pria tajir yang hidup sederhana. Baginya, tidak penting memikirkan atau menumpuk uang sebagai harta untuk hidup mewah-mewahan. Yang terpenting adalah hidup bahagia dan dikelilingi orang yang mencintainya. Amancio Ortega. Pebisnis kelahiran Spanyol 28 Maret 1936 adalah orang yang berada di belakang kesuksesan brand fashion Zara. Ia merupakan pendiri grup busana Inditex, perusahaan yang menguasai jaringan toko pakaian dan aksesori Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, serta Stradivarius. Tahun 2018 lalu, pemilik nama lengkap Amancio Ortega Gaona ini dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 6 versi majalah Forbes dengan nilai kekayaan mencapai $70 miliar. Meskipun jadi pemilik perusahaan fashion bertaraf internasional, Ortega punya selera berpakaian yang simpel. Ia lebih memilih mengenakan blazer biru, kaos putih, dan celana abu-abu sebagai pakaian sehari-harinya. Dirinya juga terkenal sangat merakyat dengan tidak segan makan siang di kantin bersama karyawannya. Azim Premji. Pria kelahiran Bombay, India 24 Juli 1945 merupakan pemimpin perusahaan Wipro Limited yang bergerak di bidang IT outsourcing. Bisnisnya berkembang pesat dan menobatkannya sebagai orang terkaya di India dan nomor 58 di dunia versi majalah Forbes tahun 2018. Kabarnya, ia memiliki pundi-pundi kekayaan hingga $18.8 miliar. Meski demikian, Azim lebih senang mengendarai mobil bekas dan bepergian dengan pesawat kelas ekonomi. Selain itu, ia memilih mendonasikan lebih dari 1/4 kekayaannya untuk orang miskin. Menurutnya, semakin banyak kita beramal, semakin banyak uang yang akan dihasilkan. Jack Ma. Nama yang satu ini tentu sangat familiar di telinga kamu. Pebisnis kelahiran Hangzhou, Tiongkok 10 September 1964 ini merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group. Tahun 2018 lalu, majalah Forbes mencatatnya sebagai orang terkaya nomor 20 di dunia dengan kekayaan mencapai $39 miliar. Meski terbilang sangat tajir, namun Jack Ma selalu menerapkan filosofi hidup sederhana dalam hidup. Hal itu dilakukannya agar tak lupa dari mana ia berasal. Ia juga tak ingin disebut sebagai orang kaya, karena takut jika orang-orang hanya mendekatinya karena faktor kekayaan, bukan karena pribadinya. Jack Ma lebih memilih berpakaian sederhana tanpa aksesoris mahal. Ia juga lebih memilih menikmati mie instan sebagai makan siang di kantornya, ketimbang harus ke restoran mewah mencicipi makanan mahal. Alice Walton. Perempuan kelahiran Arkansas, Amerika Serikat 7 Oktober 1949 ini adalah putri dari mendiang Sam Walton, pendiri Walmart Inc. Melalui perusahaan jaringan retail tersebut, Alice mendapatkan harta kekayaan hingga $46 miliar atau setara dengan Rp632 triliun. Tak heran jika majalah Forbes tahun 2018 lalu menobatkannya sebagai orang terkaya nomor 16 di dunia sekaligus perempuan terkaya di dunia. Meski demikian, ia merupakan sosok yang terbilang sederhana dan sangat sosialis. Ia lebih senang menyetir sendiri mobil Ford F-150 King Ranch Double Cabin keluaran 2006 yang dulu dijual seharga Rp500 jutaan saja. Tentu kamu sepakat ya bahwa miliuner ini adalah sosok yang inspiratif yang bisa dijadikan contoh kehidupan.
Sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini ya, agar makin banyak orang yang terinspirasi dari tayangan peristiwa populer.